بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, miliknyalah segala kerajaan, pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, Nabi yang merupakan kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah taala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah taala berfirman dalam kitabnya yang mulia dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya kita hidup di dunia hanyalah sementara. Tiada seorang pun yang kekal di dunia ini. Dunia berasal dari kata dana yadanu, yang artinya rendah dan hina. Pasti akan fana dan binasa, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di permukaan bumi pasti akan sirna dan binasa, dan tetap kekallah wajah Tuhanmu yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Semua dari kita pasti akan meninggal. Semua dari kita pasti akan menemui ajalnya. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah.
Dimanapun kalian berada, maka kematian pasti akan menjemput kalian, walaupun kalian berada di benteng yang amat kokoh. Tidak ada tempat untuk lari dari kematian. Akan datang dia, akan menjemput kita, senang atau kita tidak senang, ridha atau kita tidak ridha. Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa lari darinya, dia akan menjemput dan akan menemui kalian. Sungguh jamaah sekalian, pada hari ini kita boleh berada di atas tanah. Besok, lusa, atau kapan hari, mungkin tanah sudah berada di atas kita. Kita diciptakan dari tanah, dan kita akan dikembalikan ke tanah, dan kelak Allah akan bangkitkan kita juga dari tanah itu sendiri. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kami ciptakan manusia dari tanah, dan kami akan kembalikan mereka ke tanah, dan kami akan bangkitkan mereka di kali yang lain juga dari tanah itu sendiri. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sadar akan hal ini. Hari perjumpaan akan segera tiba. Hari pertanggungjawaban amalan akan segera datang. Semua dari kita akan dihisab amal perbuatannya. Dan di hari itu jamaah sekalian, akan banyak orang-orang yang menyesal. Orang-orang yang beriman menyesal. Orang-orang kafir pun akan menyesal. Dan penyesalan terbesar adalah penyesalan mereka-mereka yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya waddul ladina kafaru law kanu muslimin." Orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang kafir itu, mereka menginginkan seandainya mereka dulu tatkala di dunia adalah termasuk dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah, adalah orang-orang yang termasuk berada di atas keislaman. Namun apalah guna penyesalan pada waktu itu? Orang-orang beriman pun akan menyesal. Rasulullah pernah bersabda, "Ma min ahadin yamut illa wa huwa nadamun." Tidak ada seorang pun yang meninggal melainkan dia pasti akan menyesal, kata Nabi. Para sahabat bertanya, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Apa yang mereka sesalkan itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, "In kana muhsinan nadamun alla yakuna zdadun." Jika dia termasuk dari orang yang berbuat baik, maka dia menyesal mengapa dahulu ia tidak menambah amal baiknya. "Wa in kana musian nadamun alla yakuna naz'un." Dan jika dia termasuk dari orang yang beramal keburukan, maka dia menyesal mengapa dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika itu orang-orang menyesal, bahkan orang yang sudah tinggi derajatnya menyesal ketika melihat ada kawannya yang lebih tinggi derajatnya daripada dirinya. Ia menginginkan agar derajatnya lebih ditinggikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, "Ya waddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawaba law kanat law anna juluduhum kanat ghuribat bil maqarid fid dunya." Sungguh orang-orang yang tatkala di dunia, yang dia tidak ditimpa musibah yang terlalu berarti, di hari kiamat dia menyesal ketika melihat ada orang-orang yang kena musibah. Di akhirat dosa-dosanya digugurkan, di akhirat pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ia pun berangan-angan, seandainya ketika di dunia
ia dahulu ditimpa musibah dan ujian yang sangat berat. Bahkan walaupun kulitnya harus dipotong sedikit demi sedikit, dia rela karena ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di hari itu manusia menyesal hingga dia ingin kembali ke dunia. Ia berangan-angan supaya bisa beramal soleh. Ia berangan-angan supaya bisa bersedekah. Diberi kesempatan untuk itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan umur kepada mereka. Mereka tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, hingga tatkala datang kematian kepada salah seorang dari mereka, maka mereka pun berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, barangkali aku bisa melakukan amal saleh apa yang dahulu aku tinggalkan ketika di dunia. Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang mereka lontarkan saja. Tidak mungkin mereka bisa kembali ke dunia, sebab wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada dinding yang membatasi sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah kalian wahai manusia dengan rezeki yang telah diberikan kepada kalian sebelum datang kematian menghampiri seorang dari kalian. Maka ketika kematian itu datang, dia pun mengatakan, wahai Tuhanku, andaikan kau tunda ajalku walau hanya sebentar, hingga aku bisa bersedekah ya Allah, hingga aku bisa melakukan amal saleh ya Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa tidak akan mungkin ajal akan diakhirkan, tidak mungkin ajal akan ditunda oleh Allah apabila sudah datang ajalnya. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang telah ditetapkan ajalnya masing-masing. Apabila telah datang ajal mereka, mereka tak bisa mengakhirkannya barang sesaat pun, dan tidak pula bisa mengedepankannya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum hari itu tiba, maka menyesallah di hari ini. Penyesalan di dunia masih bermanfaat, adapun penyesalan di akhirat sudah tak bermanfaat lagi. Manfaatkan usia muda, manfaatkan umur yang Allah berikan sebelum datang waktu itu. Jamaah sekalian, Rasulullah pernah berpesan, "Ightanim khamsan qabla khamsin," manfaatkan yang lima sebelum datang yang lima, kata Nabi. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa faragaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wadinaka qabla faqrik, kekayaanmu sebelum datang kemiskinan menimpamu. Wasihataka qabla saqamik, kesehatanmu sebelum sakit datang menimpamu. Wahayataka qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum datang ajal menjemputmu. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hari itu orang menyesal. Mereka-mereka yang tidak menyambung tali silaturahim, mereka menyesal, mengapa dulu tak menyambung tali silaturahim? Mereka yang dulu suka menunda-nunda sedekahnya, menyesal, mengapa dahulu mereka tak bersedekah? Mereka yang dahulu melalaikan sholatnya, menyesal, mengapa mereka sering menunda-nunda waktu sholatnya?
Mereka yang dahulu mempergunakan waktunya untuk hal yang sia-sia, menyesal mengapa mereka tak manfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Mereka yang dulu tidak segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah, menyesal mengapa dahulu ia tidak segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum min dzikrillah. Belumkah datang saatnya, kata Allah, belumkah datang saatnya bagi mereka untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Belumkah datang saatnya waktu itu, jamaah sekalian? Apakah tatkala kita dimasukkan ke dalam neraka wal iyadu billah barulah kita mau sadar? Allah Subhanahu wa taala menceritakan penyesalan penghuni neraka tatkala mereka dilemparkan ke dalam neraka. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam api neraka itu. Rabbana, mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka. Na'mal salihan fima taraktu, barangkali kami bisa melakukan amal soleh apa yang dahulu kami tinggalkan ketika di dunia. Penyesalan, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Orang ketika menyesal nanti di akhirat, ia akan menggigit kedua tangannya. Allah berfirman di dalam Quran, yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya laita ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Hari tatkala orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, tanda penyesalan yang sangat. Dia pun mengatakan, duhai sekiranya tatkala dulu aku menjadikan jalanku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duhai betapa celakanya aku, mengapa aku dahulu ketika di dunia menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Allah setelah peringatan itu datang kepadaku, dan sungguh syaitan itu suka bermaksiat dan mengkhianati manusia. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum datang hari itu, maka menyesallah pada hari ini, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri, dan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan sampai ajal menjemput kita. Aqulu kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka-mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang terawal hingga manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang Nabi yang jujur lagi terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin,
wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepada Allah. Wa'lamu annal jannata uddat lil muttaqin wa annan nara uddat lil kafirin. Nas'alullaha salamata min adabin nari wa makril kafirin. Ketahuilah jamaah sekalian, sesungguhnya surga disiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa, dan neraka disiapkan kepada bagi mereka-mereka yang kafir. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka dan dari makarnya orang-orang kafir. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warballahumma anil khulafai rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Usmana wa Ali wa ankullis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma habib ilainal iman wa zayinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minal rasidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.